Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial, cuy. Oke, pada video kali ini saya akan jelasin terkait aktivitas login. Kira-kira seperti ini aman atau enggak? Nah, banyak sekali yang tanya-tanya di komen YouTube itu, Bang, kira-kira aman enggak sih? Walaupun tempatnya beda, tapi ini perangkatnya sama. Seperti itu. Nah, oke, saya jelasin dulu. Di sini ada dua device atau dua perangkat ya. Yang pertama itu ada Realme saya yang atas ini. Kejayaan Yogyakarta Indonesia ini adalah Realme 5 saya. Kemudian yang Sukoharjo Regency M2101 itu adalah Xiaomi Mi 11 Lite saya. Nah, memang untuk GPS-nya sendiri nggak tahu kenapa ini selalu berubah-ubah untuk kotanya, tapi tetap aja ini aman ya. Jadi intinya kalian hafalin aja nama device kalian. Yang penting nggak ada device yang mencurigakan. Gak masalah, biasanya kalau komputer itu nanti indikasinya pakai Windows namanya. Tapi ya tergantung OS-nya yang kalian gunain juga, seperti itu teman-teman. Asalkan gak ada yang perilaku aneh, ataupun perilaku-perilaku misalnya DM-DM gitu, aneh-aneh gitu. Nah itu sebenarnya aman ya, kalau gak ada yang seperti itu. Kalau cuma asal kotanya tiba-tiba ganti kemana. Nah jujur aja di tempat saya ini kadang pernah di Semarang, kadang pernah di Demak. Dan kalau sekarang nih posisinya di Sukoharjo juga ada. Padahal saya ini sedang di Yogyakarta ya, tapi bukan di Kejayan, di Bantul. Tapi nggak apa-apa, ini aman kok kalau asalkan nggak yang kayak sebutin tadi ya, yang saya sebutin tadi. Jadi kesimpulannya aman seperti itu. Misalnya kalian ada yang nggak kenal nih, kalian bisa titik 3 dan pilih logout ya. Untuk logout sepihak ataupun kalian bisa paksa logout kayak gitu. Jadi kayak memaksa logout gitulah pokoknya. Oke, itu aja yang dapat saya berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.